ja'ala al-mahabbata lil-awliya'i turisul ma'iyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammada khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin fil abqari wal ashiyah. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin: ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam: man zara aliman faka'annama zarani, wa man zarani wajabat lahu syafa'ati. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aidan: kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Al-hadis aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, bapak ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah atas nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita telah berjalan bersama menuju salah satu dharih min ad-dharihatil awliya. Kita datang ke salah satu makam daripada makam wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita ke Baros ini, masih Serang. Kita ziarah ke makam yang ditutup itu, namanya makam Tubagus Khalifah. Di depan ini makam Abu Ya Siddiq, yakni murid daripada Syekh Nawawi Mandaya. Begitu. Kalau ini Syekh Bunyamin dari Lempuyang. Ini depan. Ini yang di makam namanya Kiai Badruddin. Kita ziarah ke Tubagus Khalifah. Saudara-saudara sekalian, satu hari di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, berpidato di atas masuk terus jangan di pintu, terus masih luas, masuk aja. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang khutbah, sedang berpidato. Tiba-tiba ada di tengah-tengah pidatonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada yang nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Nabi lagi pidato ditanya kiamat, maka Nabi tidak langsung jawab, menyelesaikan khutbah dan pidatonya. Lalu kemudian itu selesai khutbah Nabi, lalu bertanya Nabi, "Aina sa'il?" Mana yang nanya-nanya tentang kiamat itu? Lalu saudara sekalian, dia jawab, "Saya," gitu. Lalu Nabi panggil, "Kemari." Lalu Nabi bertanya, "Ma a'dadta laha?" Persiapan apa yang Anda telah persiapkan sampai Anda berani nanya tentang kiamat? Kiamat itu perkara yang besar. Bal huwa naba'un 'adzim. Yauma tadhhalu kullu murdi'am ardu'at wa tad'u dhatu hamlin hamlaha wa tarun nas sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzabul syadid. Kiamat itu perkara yang besar. Berani-berani nanya sama kiamat, emang udah punya amalan apa? Sholatnya udah seberapa rokaat? Sholatnya udah berapa ribu rokaat? Puasanya udah berapa kali puasa? Sampai nanya-nanya kiamat. Dia jawab, "Ya Rasulullah, ma'adadtu laha bikasrotis sholat wala bikasrotis siap." Kami jujur berbicara kiamat, kami tidak punya bekal banyak sholat, enggak, pas-pasan. Banyak puasa juga enggak. Walakin ni uhibbullah wa rasulah, illa anni uhibbullah wa rasulah. Melainkan modal saya mahabbah, cinta sama Allah dan cinta sama Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW saudara menyatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan berkumpul bersama yang kau cintai.
Sebab mahabbah itu turisul ma'iyah. Kecintaan itu mendatangkan kebersamaan. Bohong orang yang aku cinta lalu dia tidak bersama, itu bohong. Jadi al-mahabbah turisul ma'iyah. Mahabbah itu mendatangkan kebersamaan. Maka Sayyidina Anas bin Malik, perawi hadis ini, bilang, saya ini sejak saya dapetin nikmat Islam, saya belum pernah gembira seperti gembiranya saya pada saat ini mendengar Rasulullah menyatakan engkau bersama yang kau cintai. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bagi kita bersama yang pengen mencintai Allah dan Rasulnya yang begitu tinggi, kata ulama, kun ma'al haqqi wa illa fakun ma'aman ma'al haqqi. Hendaklah engkau bersama Allah. Kalau tidak bisa, maka engkau bersama orang yang bersama dengan Allah. Kita berupaya mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Kalau enggak bisa, maka kita haruslah mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan itulah adalah nuwabu Rasulillah, para wakil-wakilnya Rasulullah, yakni para aulia dan para ulama. Saudara, kata Nabi, man zaro aliman fakanna mazaroni. Siapa orang yang ziarah kepada orang alim, hidup maupun meninggalnya mereka, maka sebetulnya dia berziarah kepadaku. Maka yakini, dengan kita ziarah ke Tebu Ghusalifah, kita tidak pakai berapa lama lagi bakal dikasih muda asal khusyuk kita bisa ziarah ke Rasulullah. Yakini itu. Wa man zarani wajabat lahu syafa'ati. Siapa yang ziarah kepadaku, maka dia berhak mendapatkan syafa'atku. Maknanya, siapa orang yang ziarah ke ulama, dia bakal dapetin syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangan dikata ulama itu udah meninggal enggak bisa nolongin. Dulu waktu Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah amanat dari Allah salat 50 kali sehari semalam, 50 kali. Lalu kemudian ditanya Rasul aman Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Muhammad, berapa diperintahkan oleh Allah suruh sholat 50 kali? Tidak kuat umatmu kalau 50 kali, minta dikorting saja. Akhirnya dikurangin 5, sampai mundar mandir Rasulullah, 5 jadi 45, jadi 40, jadi 35, jadi 30, jadi 25, 20, 15, 10 sampai jadi 5. 5 aja kata Nabi Musa masih banyak. Kata Nabi, udahlah cukup, kami malu sama Allah kalau minta dikurang-kurang mulu. Sebab kalau 5 ini dikurangin jadi 0 nantinya, karena dikuranginnya 5-5. Saudara, yang kita mau ceritakan, sholat yang kita kerjakan sekarang ini berapa kali? Berapa waktu? 5 waktu. Dulunya 50. Ini dari 50 berubah menjadi 5. Ini usulan siapa? Nabi Musa. Waktu Nabi Musa usul tuh Isra Mi'raj Nabi tuh, Nabi Musanya masih hidup atau udah mati? Udah mati. Baru mati atau udah lama? Lama. Lama doang apa lama banget? Banget. Kapan tahun itu Nabi Musa jaraknya lama? Itu si mati bisa usul, ah masih hidup. Jadilah sholat dari 50 berubah jadi 5. Alhamdulillah. Ini kita 5 waktu ini usulan orang mati. Jadi pertanyaannya, orang mati itu bisa nolongin gak? Bisa. Contohnya? Nah, itu sholat itu. Itu contoh. Kalau orang gak mau bahwa orang meninggal itu gak bisa nolongin yang hidup, monggo sholatnya 50. Kalau kami sih percaya. Begitu, 50. Begitu. Kalau yang gak percaya berarti 50. Wong ini 5 ini hasil daripada usulan orang mati. Sebab wali-wali Allah itu udah meninggal, itu pindah alam. Wala taksabanna alladhina kutidu fi sabil amwat amwata. Jangan anda kira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya, hidup dia. Oleh karena itu, saudara sekalian, karena waktunya terlalu lama kalau saya ceramah tentang Tebu Ghusalifah, ala kulihan, sedikit saya bercerita Tebu Ghusalifah ini yang kita mau ziarahi. Dulu saudara, ada namanya Kiai Antawi. Kiai Antawi ini, kita bercerita karomahnya. Kiai Antawi ini pergi haji, orang Banten,
pergi haji ke Mekah, cuman dapat seberangkatan doang. Artinya duitnya buat ongkos berangkat, pulang gimana nanti, begitu ketika tahu. Sesudah itu, intinya saya singkat aja, nanti bisa dilihat di YouTube, Bang Ian ini ikut, dia nyebarin itu. Dulu saya panjang lebar, jadi saya mengulang sedikit aja untuk menambah kita mahabbah dan kehusuan dalam berpikir. Jadi waktu itu, sesudah selesai haji, dia kagak bisa pulang, wah gak ada duitnya. Gak ada duitnya, mau pulang ya duitnya gak ada, emang cukup seberangkatan doang, pakai kapal laut. Akhirnya, kemudian itu disuruhlah, ada suara dia nangis aja, ini gimana pengen pulang. Pondoknya bingung dia. Ini sebetulnya Pak Saad ini yang harus bicara ini. Mana ini Pak Saad ini? Dia yang harus ngomong ini. Saudara sekalian, akhirnya kemudian itu suruh nemuin orang yang di masjid pakai sorban hijau. Jadi belakang makam Ibrahim. Itu namanya Tebagus Salifah. Minta tolong aja sama dia. Singkatnya, lagi salam, salam. Saya singkat aja, nanti dilihat aja di YouTube, itu udah kita sebarin sejarah ini panjang. Jadi akhirnya ketemulah sama Tebagus Salifah. Kata Tebagus Salifah, amalannya syahadat beliau. Syahadat dah. Akhirnya suruh pegangan beliau. Pegangan jangan melek sebelum saya suruh melek. Kalau melek nanti tanggung jawab sendiri. Begitu, karena wali itu kecepatannya bukan angin, cahaya masalahnya. Kecepatan wali itu dalam berjalan. Akhirnya merem Kiai Antawi enggak nyampe semenit suruh melek, nyampe Banten. Udah depan rumahnya. Ini pondoknya gitu. Kata dia, tuh, belum kelihatan. Ternyata belum ditutup hijab itu. Masih dibawa ke alam-alam aulia. Akhirnya ditutup, sadar melek, dia lihat rumahnya di Banten. Semenit doang itu. Dari Mekah kemari. Singkatnya, Kiai Antawi kemudian itu kata Kiai Antawi, itu bagus, jangan pergi, saya mau jamu. Kata Tebagus Salifah, nah ente gak usah jamu, ane yang jamu ente. Kata Tebagus Salifah, ente datang aja ke rumah ane. Emang rumahnya di mana? Rumah ane di Baros. Datengin aja, namanya Lura Marjuk. Rumah aneh tidak jauh 300 meteran dari rumah Lurah Marjuk. Zaman dulu Lurah itu terkenal. Zaman dulu mah Lurah itu. Begitu. Di Pondok Aren aja kalau udah Lurah sampai sekarang udah mati masih Lurah aja dia. Begitu. Itu orang dulu itu begitu. Jadi terkenal namanya Lurah Marjuk. Singkatnya dari Banten dia jalan kaki. Zaman dulu. Nyari di Baros di mana? Jadi kalau untuk nyari Lurah Marjuk enggak puyang, emang gampang. Akhirnya saya singkat ketemulah dengan Lurah Marjuk. Ngobrol dengan Lurah Marjuk bahwa dia ditolongin oleh wali besar namanya Tebagus Salifah. Saya datang kemari ini minta saya pengen diantrin ke rumahnya. Ke rumahnya, begitu. Ke rumahnya. Kalau kiainya masih hidup yang enak kiainya yang dongeng ini sebetulnya. Akhirnya Lurah Marjuk marah-marah. Marah Lurah Marjuk. Yang kagak-kagak aja, kenal kagak, nah. Ada kiai kagak, begitu. Orang rumahnya gak jauh. Kata beliau, ya zaman dulu belum ada lampu. Belum ada lampu. Singkatnya, kira-kira jam 10 malam lah dari sore itu, ngobrol dengan Lurah Marjuk itu, akhirnya Lurah Marjuk, sini. Diajak keluar kiai itu dari rumahnya. Sebelah mana katanya? Lorong 300 meter. Keluar dari rumahnya, Lurah Marjuk itu. Ada istana dengan karpet merah, melambai-lambai orang pakai jubah putih, sini istana karpet merah itu. Lurah Marjuk terbawa pada alam arwah namanya. Dia enggak sadar itu, dia datang dijamu nih di sini nih yang saudara dudukin ini. Dijamu makan enak itu tuh. Kiai Antawi sama Lurah Marjuk sampailah kira-kira jam 12-an. Begitu ngobrol itu dengan Tebagus Salifah itu. Keluar dari sini baru sadar. Karena keluar dari sini Lurah Marjuk sadar. Ini masalahnya kebun karet. Hutan.
Jadi pas sampai keluar situ tuh yang ente mobilnya macet-macet itu tadi, loh, hutan. Yang tadi istana hilang. Yang tadinya istana, loh, hutan. Dia juga sadar, loh, hutan. Oh, mulai mikir, tuh bagus Khalifah tuh udah wafat. Berarti istana itu makamnya. Inilah yang akhirnya dikurung. Dikurung. Nisa dari emas terbuatnya mercusuar dengan luar biasa. Kebunnya. Akhirnya dipagar pakai bambu. Dura Marjuk saat itu juga berhenti jadi lurah. Berhenti. Saya mau berhenti jadi lurah aja dah. Saya mau jaga makam aja dah. Jadi kuncen. Dura Marjuk. Pas saat mana ini? Pas saat minta kemari. Diri. Diri dulu. Ngadek. Ini menurut saudara pas saat ini muda apa udah sepuh ini? Ini cucunya Lurah Marjo. Dari Lurah Marjo, anaknya ini cucunya. Jadi itu Lurah Marjo itu kayak apa itu? Cucunya aja segini ya kan? Kan masih muda ini. Kelihatannya doang. Begitu. Iya, tuh begitu. Jadi sejak itu jadi tuh Bagus Khalifah itu udah matinya aja bisa nganterin orang dari Mekah kemari. Udah mati. Saudara enggak percaya kejadian? Enggak percaya kejadian? Itu urusan saudara. Itulah namanya karamatul aulia. Begitu. Yang banyak mengenal ini adalah Syekh Arsad Tawir. Begitu ya. Iya, begitu. Syekh Arsad Tawir. Sekelumit ini saya bercerita dan banyak manfaat yang didapat oleh mereka yang karomahnya Tubuh Khalifah ini daripada berziarah. Asal saudara khusyuk, nanti saudara yang diminta enggak pakai lama lagi, saudara bakal bisa dapat. Ini sajalah pengantar dari kami. Kalau saya panjang nantinya repot, kita harus ziarah dulu. Begitu kita ziarah dulu, nanti kita habis ziarah Mahalul Qiyam Maulid. Ada Ahmad ini kita ziarah dulu bentar. Ini pakai mic juga ini ziarahnya. Oh, ya udah, baik. Segini saja sekelumit tentang karomahnya, masih panjang yang harus diceritakan, cuman waktu kita tidak ada, kasihan yang besok pagi mau kerja, jadi kami harus batasi segini saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.